Kamu kayak ibu bos, aku gak supirnya ya? Gimana kan kayak gini? Happy birthday to Jessica Jane! Yeah! Minasan, konnichiwa! Oke guys, jadi hari ini aku bakal ketemu sama Jessica Jane. Nah, konten kali ini adalah Lounge in the Sky. Kita mau cobain makan yang itu loh guys, yang di udara gitu. Nah, terus kemarin tuh aku udah kontak-kontakan sama orangnya buat booking dan sudah dapet tempatnya. Nah, terus orangnya nanya kayak gini, mau dibikin surprise gak? Mungkin ada ulang tahun atau apa gitu kan. Terus aku kepikiran, boleh sih surprise. Jadi sebenarnya ultahnya Jessica Jane itu kan Agustus. Nah, aku waktu itu cuma ngucapin, belum sempet kasih kado. Jadi sekalian aja, abis ini aku bakal beli kado dan kita kasih dia. Oke, kita surprise hari ini. Kayaknya dia masih kaget sih, karena hah? Siapa yang ulang tahun? Nanti aku juga bakal kayak terak-terak, wah, happy birthday gitu. Oke, let's go. Oke guys, aku udah sampai mall dan aku bingung sih mau beliin apa. Jessica Jane itu suka yang lucu-lucu gitu. Kayak tasnya kan tas panda. Pokoknya berkarakter-berkarakter gitu dia pernah bilang. Jadi kayaknya aku mencari sesuatu yang berkarakter ya. Yang ada kartun-kartunnya gitu. Oke guys, aku udah menemukan toko yang menjual barang-barang lucu berkarakter. Di mobilnya dia kan masalah nggak ada tempat sampah. Jadi aku beli tempat sampah ya guys. Tempat sampah buat di mobil. Let's go. Oh guys, ada kipas angin guys. Lucu banget, putih kali ya. Let's go. Wah, di sini ada kotak-kotakan guys. Ini tisu bukan ya? Kotak tisu atau apa ini? Oh, kotak biasa ya. Ya udahlah, buat di mobilnya dia, buat naro barang-barang. Guys, ini lucu banget guys. Nih, cobain ya. Ini kayak apa ya? Selimut ya. Gini ya. Mirip banget sama ini. Oh guys, ada ini. Ada eye mask buat menutup mata buat tidur itu. Si Aji kan suka pakai giniin guys. Jadi kita beli yang lucu kali ya. Biru kali ya, warna kesukaanku. Lucu sih ini. Kayaknya juga mau beli deh buat aku. Oke, ini buat dia. Yeay. Oke guys, terakhir aku mau beliin tote bag supaya dia bisa bawa hadiahnya. Tadi hadiahnya bakal masukin sini semua, terus aku kasih. Yeay. Oke guys, aku udah beli ini sama ini. Isinya wow. Oke, mantap jiwa. Sampai ketemu di TKP. Minasan, konnichiwa. Wih, tumben kita rapi. Udah. Kamu kayak ibu bos, aku kayak supirnya ya. Aku kayak pesulap sih. Enggak, kamu kayak ibu bos gitu loh, bos-bos di drakor gitu, keren. Kamu kayak CEO, bodyguard. CEO. CEO, bener kan CEO of Mantapu. Wah. Oke, jadi kita bakal dinner di Lounge in the Sky. Di Sky. Aku kaget banget. Aku pikir tuh cuma rooftop doang. Oh, gitu. Terus aku kayak, oh iya oke. Terus pas datang tuh ditanya, kamu takut tinggi gak? Takut? Aku lupa kalau dia takut tinggi, yang di Dufan kan? Iya. Lepas tangannya. Emang gak apa-apa lah, ini kan bukan wahana yang menyeramkan gitu. Gak apa, bisa lah ya? Bisa. Oke, kita bakal berangkat ke Lounge in the Sky. Let's go. Oke guys, kita udah sampai di Lounge in the Sky. Gila, tinggi Tara. Banget boy. Dan itu di atas, itu dia. Yang lagi digantung. Aku speechless ya. Siap? Oke. Let's go. Oke guys, jadi Jessica Jane lagi ngambil barang di mobil.
terus kesempatan yang baik untuk diskusi sama kakaknya. Jadi kita bakal kasih kadonya ke staffnya ya. Jadi staffnya bakal bawain. Nanti dibawain. Bakal diumumin enggak sih? Ada kayak nanti di surprise. Kayak happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Dengan seluruh tim. Oke, okay, nanti aku juga bakal kayak weh gitu ya. Iya, siap. Betul. Aku bakal ikut pengebohkan. Siap. Oke, okay, thank you, Kak. Sama-sama. Yo, setan. Oke, okay, guys. Jadi karena hujan, kita disuruh nunggu 45 menit. Jadi pending 45 menit. Ngapain ya kita 45 menit? Nonton. Nonton. Nonton series drakor atau ngobrol. Lagi nonton apa sekarang? Little Woman. Sampai jam 4 pagi. Sambil makan sate taichan 100 tusuk. Serius? Iya. 100 tusuk. Berapa itu? Bertiga. Jam 4. Abis makan itu aku kayak oke, aku menyesal, aku harus diet besokan. Jadi mulai sekarang aku diet. Inilah lagi. Besokannya. Iya, ini besok. Kita makan lagi. Kau juga nonton kan? Nonton, cuma, tapi cuma aku episode 3 baru. Tapi aku enggak. Udah episode 7. Tapi aku enggak nonton jam 4 subuh, woi. Oke, okay guys, kita sudah dipanggil dan bakal naik. Wow. Keren banget tempatnya. Wow. Keren banget. Wow. Takut. Apa? Wah, halo Mas. Halo, selamat malam. Selamat silakan malam. Sebelah sini. Wow. Wih. Keren banget. Mari kita jalan. Halo. Halo Mas. Selamat malam. Silakan. Ayo aja. Oke, Jen. Let's go. Oke. Okay. Are you ready? Ready. Oke. Okay. Mari kita naik. Iya, di taruh di meja atau di pegang? Kalau di meja aman. Di meja aman. Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau mau selfie-selfie gitu enggak apa-apa. Oke. Okay. Yang penting megangnya. Aku mau HP. Aku mau bawa HP. Kenapa? Aku kayaknya jatuh deh. Aman 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 aman. Taruh aja. Taruh aja, taruh aja ya. Yes. Wih. Let's go. Tegak. Masih bisa. Oke, sudah stabil. Semangat. Ayo Mas, segera Mas. Segera terbangin Mas. Aku pengen lihat reaksinya. Wuh. Jujur. Kita sudah mau mulai guys. One, go. Here we go. Wuh. Bergerak Bung. Mulai bergerak Bung. Wah, oh, bergerak Bung. Wuh, terbang. Bang, jangan goyang Bang. Bang, jangan nakal Bang. Tet. Bye bye. Wih. Juga ya. Aku nggak mau lihat bawah. Jenet bawah Jen. Lihat bawah. Kalau kalian bawah nggak kerasa tinggi. Wih. Lumayan ya. Wih. Sekarang sudah lumayan tinggi kan. Para pengunjung. Wih, tinggi banget. Let's go. Tapi aman kok katanya aman. Oke guys, ini jalannya. Wow. There's a lever. Mantap. Oke, jadi ini kita mau. Kursi itu bisa bisa ditidurin. Let's go ya, coba ya. Coba tidur coba ya. Di atas langit. 1, 2, 3. Wow. Wow. Wih, keren loh, keren loh. Ih, keren. Wow. Wih. Udah. Gimana caranya gini? Kamu naik dulu. Jen, coba muter Jen. Lihat bawah Jen, lihat bawah. Wah. Seru ya? Puter lagi. Apa? Oke. Okay. Siap? 1, 2, 3. Wih. Oke okay guys, kita mau makanan pertama pakai itu ya, bukan pakai tangan ya. Jiwa-jiwa aku masih jiwa-jiwa water. Water. Eh bukan dicocol ya. Harusnya gini ya.
masih sesuai selera sih. Iya. Fine dining pertama loh aku sama Jessica Jane. Gimana gak tegang? Aku jarang banget tau fine dining. Kok aku hampir gak pernah malah? Iya sama, hampir gak pernah. Hampir gak pernah. Nah, sekali lagi mas. Baturnya enak banget. Kurang banyak. Baturnya enak banget. Guys, beginilah rasanya roti yang sudah terkena udara 50 meter di atas. Ini adalah gambas al-alio. Oh, gambas. Yes. Wow. Silakan, Kak. Mas, saya mau nanya boleh nggak? Boleh. Pernah piringnya jatuh nggak, Bang? Selama ini dari opening kita belum pernah. Belum pernah? Oh, aman kalau gitu. Ini belum pernah jatuh. Aku pikir dia mau... Ini mas, saya mas. Yang pertama. Aku pikir gitu. Aku mau jadi orang pertama ya. Mungkin ada ini salahnya. Siap. Terima kasih ya. Caesar salad. Wow, Caesar salad. Balik nasi kan. Terima kasih mas. Kita nasi mas. Terima kasih mas. Ini salah satu makanan favorit aku udang. Oh ya. Kayak udang tumis udang gitu ya. Udangnya lembut banget. Lembut banget. Udangnya lembut banget. Sama aja. Aku nggak terlalu suka udang. Aku makan bumbunya aja. Thank you. Enak. Bumbunya enak banget deh. Pingin aku taburin nasi. Nggak sama kan? Nggak sama. Kamu suka salad nggak? Suka. Aku paling suka Caesar salad. Sama, aku juga suka Caesar salad. Soalnya paling enak Caesar salad. Sayurnya enak banget. Kalau sayur surprise ini guys, aku bisa jadi kambing. Oke guys, main course-nya sudah datang. Yang ini ikan, yang ini beef. Beef. Benar-benar fine dining. Fine dining banget. Porsinya dikit. Kayaknya abis ini kita makan lagi deh. Warteg. Porsinya dikit dan sangat-sangat cantik. Cantik ya. Lagi gini guys. Oh. Ya guys. Stand up. Bumbunya enak banget. Bumbunya enak banget guys. Wow. Wah. Kak, hal-hal yang harus dilakukan saat fine dining itu apa sih? Hal-hal? Yang harus dilakukan saat fine dining kayak gini apa? Paling menikmati sih kak. Menikmati. Karena udah bayar mahal jadi. Oh gitu ya. Benar-benar dinikmati. Oh iya. Kayak foto-fotonya. Experience-nya lah. Oh iya. Quality time gitu ya. Nah. Jadi. Ini lebih ke kualitas. Jadi gimana akhir-akhir? Kesibukannya apa akhir-akhir ini? Kesibukannya kualitas sama kamu sih. Beneran, kita 4 hari ketemu terus. Makasih, Nas. Kita lagi, Mas. Kita lagi, Mas. Apakah ini ikan dori? Kayak ikan goreng deh. Ikan tenggiri ya, Bang? Yang buat bikin comai. Kita lagi mas. Ikan apa ini? Rasanya kayak belum pernah aku makan sebelumnya. Unik sih rasanya. Oke okay guys, view kita sekarang kayak gini. Yeay. Yeay. Wow. Kita di atas ketinggian 50 meter. Okay guys, are you enjoy your moment up here? Yes! Yay. Okay, how about the food? Is it good? Very good, mantap! Okay, thank you. But tonight we have a special event whereby we have birthday persons on board with us tonight. Ooh. Happy birthday to Jessica J! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you!
Happy birthday. Amin. Terima kasih Mas. Happy birthday. Kita habiskan ya. Aja mau pakai ini. Boleh, 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 boleh. Yay. Yay. Ini masih kado. Jatuh enggak nih Mas? Jangan sampai. Happy birthday. Sorry bro, biar ada. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, mantap. Ya, 1, 2, 3. Oke. Gimana? Tadi kan sebelum kesini aku bilang udah persiapan kan? Beneran persiapan. Iya, terharu banget loh. 1, 2, 3. Surprise, siapa surprise itu ketika udah jauh banget dari hari ulang tahunnya. Yeay. Kayaknya mau dimakan atau di take away? Oh, makan aja mas. Makan mas. Mau buka kadonya? Aku gak bisa berkata. Yeay. Beneran persiapan kan? Beneran persiapan kan? Aku kira tadi bercanda tau. Kayak, ya ini persiapan susah banget. Terus kayak bingung gitu kan. Kita buka kado dulu atau makan kue dulu nih? Bebas, buka kado boleh. Buka kado dulu ya. Sebenarnya buat soal Jessica Jane yang bisa beli segala sesuatu di dunia ini. Gak lah. Aku juga bingung beli kado apa kan. Kalau beli yang mahal-mahal juga kayak dia udah biasa loh. Yang mahal-mahal ini yang murah-murah kali gitu ya. Tapi aku tahu sama kenal kamu, kamu suka yang lucu-lucu kan. Jadi aku berusaha mencari yang lucu-lucu. Pertama ini di mobilmu nggak ada tempat sampah, aku lihat di depan kan. Jadi silakan ditaruh di depan buat tempat sampah. Terima kasih. Terima kasih. Aku suka banget loh sama karakter ini. Oh iya. Casing AirPodsku ini. Oh iya. Apaku apa gitu. Oh iya. Pokoknya aku suka banget sama karakter Shiba Inu ini. Oke. Okay. Terima kasih. Yeay. Apa nih? Gak tau. Aku pikir mata tisu tadi kan. Ternyata enggak ini. Oh, lucu banget. Dalamnya juga ada kipas angin ya. Kalau lagi panas. Ini favoritku semua sih. Wih, beber. Panda. Oh iya, panda. Yang lucu-lucu, anjing, panda. Dari semua tadi kan ada beruang juga kan. Cuma kan kamu panda kan. Jadi aku beli panda-panda. Terima kasih. Aku kira tadi prank doang loh. Ternyata beneran dikasih ke hadiah juga. Beneran dikasih. Wow. Yeah. Kita lihat ya. Lucu banget ya bakal aku taruh di meja belajarku. Belajar apa emang? Belajar hidup. Lucunya. Yeah. Ini lucu banget. Ada satu hal yang pasti kamu butuhkan. Itu dia. Ini alat-alat gitu ya? Kayaknya enggak deh, cuma buat ada kayak air gitu. Buat tidur. Lucu banget. Soalnya kamu kan kalau tidur pakai itu kan? Ruang warna biru. Iya. Yeah. Aku bingung, yang mana ya? Udahlah warna favoritku aja. Aku kalau tidur pakai ini. Sama aja. Aku lah. Lucu banget. Semuanya berkarakter. Iya. Aku sengaja cari toko yang mana nih ada karakternya. Tadi di mall. Okay, yang mana nih? Itu semacam selimut. Ya. Hoodie ya? Hoodie. Kita coba ya. Gantian, gantian. Terima kasih. Yeay. Happy birthday. Tiga bulan lalu. Karena kamu waktu itu di Dubai, jadi kita nggak bisa. Wow, benar-benar surprise banget sih. Yeah. Aku jadi lupa loh. Selama ini kamu ulang tahun, kalau kita kenal kita nggak pernah ngerayain atau nggak pernah ketemu langsung gitu. Iya, karena emang ya, kapan, jauh. Kapan juga ya? Wah, wow, terima kasih banyak. Siap. Makasih mas sudah bantuin. Kamsahamnida. Terima kasih mas. Satu lagi, tau gak kenapa tadi aku bilang jangan pagi-pagi? Karena pagi-pagi aku mau beli kado, mau prepare. Makanya, kamu bilang, Jen, jangan jam 10 datangnya. Oh makanya tadi kamu bilang, aku mau keluar dulu gitu. Iya, iya itu. Wow, terima kasih.
berhasil. Wow. Terima kasih banyak. Aku baru pertama kali di surprise 3 bulan setelah waktu. Enak banget. Ini kayak pie gitu ya. Kulitnya enak banget. Terus tadi untung kamu ambil barang di mobil. Jadi ini aku bisa kasihin. Kamu kan ambil barang di mobil. Oh. Ini pasti di kalau enggak nanti kamu kayak masih mikir, ini apa nih gitu. Tapi aku gak liat ini sama sekali. Gak liat kan? Gak liat. Aku masukin tas. Padahal aku bilang, bawaannya banyak banget. Ini mau rekam apa ya? Hebat sih, hebat banget. Udah gak ketahuan sama sekali. Oke okay guys, sudah turun dan yeay, surprise-nya berhasil. Seru banget. Yeah. Bener-bener surprise sih. Mantap. Terima kasih. Sama. Oke, jadi begitulah video kali ini. Buat semua yang menonton, ada terus jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you. Ya, selamat ya, mata puji lah. Happy birthday. Terima kasih. 3 bulan. 3 bulan.